menekan pembelajaran, saya akan ambil kedatangan dulu. Belik datang tak? Belik datang ke tak? Bulan? Datang, cikgu. Okey, murid-murid. Hari ini cikgu nak kamu semua kongsi cerita-cerita kamu semua dengan cikgu. Boleh tak? Boleh. Okey, bagus. Cikgu akan pilih siapa? Kamu? Cerita-cerita kamu nak jadi apa bila besar nanti? Cikgu. Semua tepuk tangan. Baiklah. Boleh saya tanya sikit? Boleh. Ini rumah Bulat ke? Ya. Boleh tak kalau saya nak berjumpa dengan Bulat? Tak ada. Dia ikut dia punya bapak. Sikit lagi sekarang dia balik lah. Oh, macam tu. Dah sampai dah. Dah petang tu, Doktor? Ada apa you nak jumpa saya? Saya, nama saya Amran. Saya cikgu kepada Bulat. Saya nak beritahu yang Bulat ni dah banyak kali tak datang sekolah. Kenapa ya, Tok? Sebab Bulat ni dia tolong saya buat kerja. Oh, macam tu. Tok, saya harap Bulat boleh pergi ke sekolah lepas ni. Kerana ini untuk masa depan Bulat juga. Nanti selepas ni saya akan pastilah Bulat sekolah. Minta maaf, Tok. Buat susahkan cikgu je. Tak apa. Ini untuk masa depan Bulat juga. Kalau macam tu, saya minta diri dululah, Tok. Cikgu. Ya? Kebetulan kita besok nak pergi menikmatkan Jambayikan ikut, eh? Macam menarik tu, yeah. Boleh juga tu? Besok kan? Ya, yeah, besok. Kalau macam tu saya ikut sekali ya. Okey, sampai kencing besok. Okey, terima kasih. Saya pergi dulu tu. Dalam baik-baik cikgu. Okey. Tuan-tuan, hari tu Tok Datin ajak saya nak ikutkan. Tok Datin tak ada, saya pasti Bulat. Ikut saya je lah. Kalau macam tu, marilah. Pendidik mulia, sudah berabad lalu, bermadi keringat, meniti gigi hari, mendaki pucat tinggi, di merata lurah dan denai menabur bakti, tanpa mahu dipeduli. Guru pendidik mulia bukan untuk dipuja atau didewa-dewa. Siang dan malamnya adalah perjuangan jua, rela meluah bahagia, menelan duka nestapa. Dengan senyuman dan tawa, biarpun sayup di hutan belantara. Guru pendidik mulia, laksana kuntung kembang mekar,
memucap nama pembela sejahtera abadi dalam harum negara.